Sabda AMC yang dikasihi Tuhan. Mutiara Sabda AMC hari ini bersama saya, Bapak Cesa, Kamis 26 Agustus 2021. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ada kutipan yang menarik dalam bacaan hari ini, yaitu pada ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sabda Tuhan hari ini merupakan sebuah nasihat dan peringatan bagi kita untuk tetap berjaga-jaga. Jaga mata, jaga hati, jaga pikiran, jaga setiap ucapan dan tindakan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Jalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah dalam doa dan terus berbagi kasih sebagai bekal untuk menyambut waktu kedatangan Tuhan, kapan dan dimanapun, dengan penuh sukacita. Amin.